Nah, gini dong, makan yang banyak ya, biar nanti kalau mudik ke kampung biar kelihatan keurus gitu loh. Nih, kayak Silintar. Sekarang pakai skincare mulu nih. Makin putih. Ada ceweknya. Ada ceweknya. Belang-belang, ngejebra. Auto nyesel yang ninggalin Leslar. Tim Leslar kini semakin sulit. Ya, dengan bimbingan Bang Boril, ternyata Bagas sukses menjadi asisten yang setia pada Rizky Billar hingga saat ini. Terlihat kekompakan mereka. Tentunya bagi asisten atau tim Leslar yang telah berlalu, kangen dengan kemesraan mereka semua. Ya, karena memang di tim Leslar sangat sulit. Solid ya guys ya. Dan kompak. Ini nih, ini paling lezat nih, paling lezat nih. Siap-siap ya. Ini agak matang dikit nih, tingkat kematangan nih, medium well nih, enak banget nih. Tuh. Lihat aja. Jadi kayaknya dia mau menjublah dari ini. Apa? Coba dia. Dia bersenggok di bawah ini. Dan coba liatin apinya dulu, Kedan. Aduh, udah ganti aja. Memang luar biasa keadaan kita saat ini. Gas. Di frame. Dia pilih Pak Edi. Habis lipat, pindah ke lu. Remembering ke masa lalu yang mana beberapa bulan lalu nyatanya ada tim Leslar yang hengkang dan milih bekerja pada bos lain. Tentu hal itu sempat menjadi gunjingan netizen, apalagi setelah akun Instagramnya verified. Hal tersebutlah yang akhirnya ada anggapan dan Rizky Billar Senitnah melontarkan banyak omongan yang menganggap orang tersebut adalah kacang lupa sama kulitnya. Namun itu adalah hak mereka untuk berkarya dan menyongsong hari esoknya. Tetapi di hari ini kita bisa melihat, walau banyaknya bongkar pasang, ada yang bongkar pasang tim Leslar, namun tim Leslar kali ini semakin solid. Tentunya harapannya berbeda dengan tim-tim yang telah lalu. Artinya orang-orang yang ada di tim Leslar yang telah lalu, yang akhirnya lebih memilih hengkang dan bekerja orang lain, dan orang lain tersebut berada di sekitar Lesti maupun Billar. Namun dengan legowo Lesti dan Billar pada acaranya masih mengingat mereka dan berusaha mengundangnya. Tentu ini adalah kebesaran hati, dan hal tersebutlah yang menjadikan berkah bagi Lesti dan Billar, sehingga rezekinya selalu mengalir seperti air. Dan hal itulah yang diharapkan oleh para Leslar lover, baiknya rezeki Rizky Billar dan Lesti yang selalu menjadikan idola mereka juga dekat dengan Yang Maha Kuasa. Artinya iling pada ingat pada Sang Pencipta yang mendatangkan rezeki tersebut. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.